Lain dari Putri, lain pula Nabila Syakib. Tanpa banyak gembar-gembor, Nabila Syakib ternyata sudah melangsungkan pernikahan dengan Giovanni L. Tobing. Pernikahan yang digelar Kamis 3 Desember, malam itu benar-benar mengejutkan. Bagaimana mungkin Nabila yang selama ini diketahui berpacaran dengan Yuri Iza Mahendra justru menikah dengan Giovanni? Benarkah hubungan asmara Nabila dengan Yuri sudah kandas di tengah jalan? Selidik punya selidik, pernikahan Nabila Giovanni itu ternyata pernikahan bohongan. Keduanya memang mengenakan pakaian tradisional pengantin Jawa sebagai bagian dari tuntutan skenario sinetron Cinta dan Anugerah yang mereka bintangi. Di mana dalam sinetron itu, Nabila Gio yang memang dikisahkan sebagai pasangan kekasih akhirnya menikah juga. Meski hanya sebatas cerita dalam sinetron, namun Nabila sepertinya sangat menikmati adegan demi adegan pernikahan tersebut. Bahkan ia pun terlihat sangat total berakting. Boleh jadi, adegan pernikahan itu sekaligus dijadikan pelajaran andai kata dirinya kelak dipersunting sang pacar, Yuri Iza Mahendra. Enggak, sih kan ini syuting. Jadi normal aja sih, profesional aja. Lantas, kapankah Nabila bakal melepas masa lajangnya dan menikah dengan Yuri? Pasalnya, meski sudah lama berpacaran dengan Yuri, namun hingga kini belum ada tanda-tanda Nabila Yuri bakal naik pelaminan. Semua orang pasti pikiran nantinya nikah, cuman kalau untuk pakai adatnya apa, kan masih belum kepikiran. Aku nggak ngomongin masalah. Pernikahan Nabila dan Gio dalam sinetron Cinta dan Anugerah boleh jadi adegan terwah yang disetting untuk sebuah sinetron. Pasalnya, semua detail dalam pernikahan Nabila Gio dibuat sama persis seperti proses pernikahan pasangan pengantin adat Jawa sungguhan. Mulai dari ritual adat, pakaian pengantin, hingga dekor pelaminan. Bahkan Nabila dan Gio pun didandani selayaknya calon pengantin Jawa. Mengenakan pakaian tradisional pengantin Jawa berwarna hijau, lengkap dengan semua pernak-perniknya. Untuk bajunya sih nggak ada masalah ya, maksudnya tidak mengganggu. Cuman yang paling nggak kuat sih kondenya berat banget. Jadi nggak bisa begini gitu. Maunya gini terus karena memang berat banget. Dan ini aku udah pakai, sanggul ini dari jam berapa ya? Udah sekitar 2 jam. Udah mulai migrain, terus udah kayak ngambang-ngambang, kayak pengen pingsan gitu, udah pusing. Itu saya pengen sih semua kayak tradisi benar-benar kayak pernikahan natural sama pernikahan itu kan. Itu saya ada ide juga biarkan kita ini dan kita di orang kantor juga semua udah setuju sama itu biar kita benar-benar bikin kayak perkawinan benar-benar real-real itu.